saat ini saya bersama Pak Rohmat, yaitu yang tinggal di RT berapa? RT 4 RW Desa Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Pak, boleh diceritakan asal muara tanah ini tahun berapa dan dari mana? Wilayah tanah di Campina tahun 83. Eta tanah pemberian di pemerintah anehnya di pemenang proyek. Luasnya seberapa? Luasnya 50 are, mun tambahan kang besar anu hektar nama keduaan. Eta surat-surat aku mah. Surat-suratna aja ya, sama bukit mah kana bukit. Nah, iya surat keterangan tanah dan kita lagi mah. Iya keterangan tanah ya. Iya mah tercecek. Ayah diambil ya sama bukti. Keras tanah itu terus surat-surat tadi kayaknya terus diproses mah. Misalnya cuma mau penjelasan di proses ke desa tak cana. Toh percaya desa yang lima dia lesetnya percaya di kantor perpajakan. Tapi juga ini tak cana sih. Tak cana. Usaha apa? Ano ini jadi tulis. Ano jadi tulis. Sekdesnya. Terus duit kayaknya tanah teh kumaha masih nu bapak atau dijual belikan? Pagi meser pasaman waktu saya tak kumah. Nah yang di nama kali teh, kenapa seminggu tempo, kenapa seminggu tempo itu aja gitu. Tayar nah tahun 2002 kali masih seratnya nak teh seratus lima. Ini barangnya nak arto satu sewu kali itu. Nah di nasa kita di amplop sekali. Nah kalau dengan enggak nak ada kali itu satu sewu. Yang ayah arto jalan dia saya. Kami ngantos sama. Kami dia pasal intern, pasal intern. Agi jam 8 dah suruh kita di sewu. Dah sahurnya, satu tangan ke jam 8:10 dia kena dongkap. Jadi masang kapal akan pasir kuit. Tapi saya di atasnya. Yang tersan kali di jam 5 saya, kalau hujan ada dua. Yang kena pasir kuit di sewu. Yang kaya, nanti teraya. Mari ditaruhkan ke hitam hari kan, atau lunas. Usaha urusan mante. Pasuna ayah tanding atas batas Cina tu. Batas Cina tinggal jantung. Di pasaman. Ah, iya iya. Iya iya. Tanah buktos. Tanah buktos. Iya di pasaman. Buktos dibayar ke bapak. Pasuna. Eta bapak nggak kan tu? Misalkan awi sidinya kan? Nain awi semua waktu di payu. Sana dunia surat eta. Daya. Daya. Jantan bapak terpernah awi sidinya surat eta. Daya. Jantan iya. Mereka biasa, mereka biasa. Masuk. Terus, dugi ke ayeuna tanah eta terus dicakal leuri ta can. Sal kan sanesna teu dicakal di pasaman ta can. Atos ya pembian eta ayeuna dicakal, teu dicakal kalian. Kang saya 15 juta. Ieu urang mana, Pak? Urang Yani eta. Urang Yani. Terus dugi ka ayeuna tanah eta dicari teu. Oh iya nih cari kena KPT 50 juta. Oh usaha itu. Keterangan di sana. Di sana. Dan terus di operasi gitu ya. Terus tak ayunya benar di misalnya masalah tanah pak. Kalau yang bapak kumaha sih. Karena mungkin dia kan ada reaksi banyak. Terus reaksi bapak. Kalau yang bapak bapak kumaha ya proses kumaha. Yang pamitiasa, anjir namanya gali, berarti kesalahan lah secara kekeluargaan asal Taharto. Yang pamit ke Taharto seorangnya, karena hukum ya, mana ada prosesnya? Secara hukum, orang ada perlu umum ya. Terus, pamit misalkan memang hanya tidak mengindahkan. Salian misalkan kan itu teh sama beberapa kali pemanggilan banyak ya. Dan ketika misalkan berbagai hal-hal yang ini hingga ayat ketemu pak mungkin tanah itu pada dikumah ke bapak pada di rumah ke bapak.
pamun sandayana dipanggil daya dan jerungan daya pada dikumakan tanah eta anto patok dan patok kita tuh saya izin di patok sadayana di ngawitan luas banyak sang lokasina mun ku bapa nyatakeun ya anu mana eta kanggo aya titik temu banyak dan mungkin aya bapa mah mungkin taya maksad aya kawan antara banyak aya tapi kumargi sabar kali itikad baik bapa teu aya hasilna ya akhirnya bapa bade inisiatif pang bisa dipanggil teh aya diajak rumit teu tiasa diajak badan tentu tiasa mungkin salah satu dipatok gitu dipatok kami aja nak kerja yang tanah di pasihan mana apa satu saya mau tanah sesuai uang muka banyak ada kerja yang tanah di ladangan kami mana dan pada intinya kami titik temu dari patok ya mungkin itu pemirsa setelah saya berbincang dengan Pak Omar salah satu pemilik tanah yang ada di desa Purbayani Kecamatan Carini, Kabupaten Garut, yang mana ini perlu keadilan. Dan ini salah satu usaha sama Pak Rohman. Karena tidak ingin kelihatan, tidak ingin menjadi bentrok, tidak ingin menjadi permasalahan, tapi ada kekeluargaan. Tapi karena berhubung berbagai cara atau untuk apa kekeluargaan tidak ada titik temu, mungkin salah satunya mungkin kalau memang itu mentok akan dilaksanakan. Itulah pemirsa yang saya berikan selamat dan mudah-mudahan ini menjadikan solusi baik bagi mereka yang berhubungan dengan bumi tanah maupun dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Terima kasih. Assalamualaikum.